Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Greg guys ya. Pada kali ini saya akan berbuat tutorial itu cara menambah atau mengisi oli power steering. Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Greg guys ya, untuk mengisi atau menambahkan oli power steering pada mobil, dan kali ini adalah mobil Spanter. Yang pertama adalah kita buka kap mesin dahulu. Setelah kita buka, selanjutnya adalah kita cek untuk tempat oli power steering, dan jangan lupa ada tiga tempat. Ini adalah oli rem, minyak rem, kemudian ini adalah untuk kopling. Jadi untuk tempat oli power steering adalah, jangan salah, ini adalah untuk power steering untuk mobil Isuzu Panther. Sahabat Greg guys ya, jadi ketika minyak power steering kita berkurang atau pada posisi kurang dari tanda minus, maka yang akan disebabkan atau akan bermasalah pada bagian pompa. Jadi nanti pompa bisa terkunci dan sangat memungkinkan juga bisa merusak bel penggerak power steering. Kemudian poros dan seal rak power steering juga akan mengalami kerusakan karena kurangnya minyak power steering tersebut. Jadi bagi sahabat Greg guys ya, yang memiliki mobil Isuzu Panther atau sejenisnya, jika setirnya terasa berat, harus segera kontrol apakah minyak power steeringnya berkurang atau juga pada bagian seal-seal bagian atas power steering atau bagian bawah mengalami kebocoran, sehingga harus segera dilakukan proses pengecekan. Dan caranya adalah kita masukkan atau kita tuangkan di sini, setelah dibuka kita tuangkan pada tempat oli power steering. Ini adalah tempat oli power steering. Kemudian jangan lupa di tanda di bagian tabung ini ada minimal dan maksimal, jangan sampai ketika mengisi di bagian minimal, jadi usahakan di bagian maksimal. Kemudian setelah sudah di bagian maksimal atau sudah penuh, maka selanjutnya kita tutup kembali. Jadi jangan lupa, ini adalah untuk oli power steering dan ini adalah untuk oli atau minyak rem dan minyak kopling, sehingga ketika kita menambahkan itu tidak salah. Kemudian setelah sudah kita tutup kembali, langkah selanjutnya adalah kita tutup kap mesinnya. Mesin seperti ini kita tutup, dan cara menutupnya seperti pada video berikut ini ya, jangan tekan. Kalau ditekan adalah salah, karena ketika ditekan ini bodinya bisa nyok. Jadi cara menutupnya seperti ini, kita angkat, kemudian kita lepaskan dan sudah tertutup kembali, jadi tidak didorong seperti itu. Demikian video kali ini, yaitu cara menambahkan atau mengisi oli power steering pada mobil Isuzu Panther. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam Greg guys ya. Thank you.